Breaking news. Sobat KVDAI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB periode 2019-2024 Cahyokumolo meninggal dunia Jumat 1 Juli 2022 pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari PDIP, Junimar Girsang, membenarkan kabar tersebut. Ia menjelaskan, Cahyo tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit sejak 2 pekan terakhir karena komplikasi organ dalam. Cahyo merupakan tokoh politik yang pernah menjadi sekjen PDIP. Ia mundur dari posisinya sebagai sekjen PDIP pada 2014 silam setelah dipilih Joko Widodo masuk ke dalam kabinet sebagai Menteri Dalam Negeri. Pada pemerintahan Jokowi periode 2019-2024, Cahyo kembali dipercaya masuk kabinet untuk menjabat sebagai Menpan RB. Jenazah Cahyokumolo dibawa ke rumah duka di Kompleks Rumah Dinas Menteri Widya Chandra 4 nomor 2, Jakarta Selatan. Setelah itu disalatkan di Masjid Kuba Kompleks Kemenpan RB. Selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Demikian saya Mega Tahari melaporkan Breaking News. Breaking news. KVDI News Update.